Pentecost 2015. From the corners of the earth, believers gather in Jerusalem. Walk where Jesus walked. Pray in Gethsemane. Rejoice at the empty tomb. Don't miss messages from over 100 world-renowned speakers and a score of popular worship artists. For more information and to register for the Empowered 21 Global Congress, go to Jerusalem2015.com. This May, Jerusalem. Ya, Livers, jangan lupa untuk mendaftarkan diri Anda menjadi mitra CBN. Karena jika Anda daftarkan diri Anda saat ini juga ada kaos yang menarik, yaitu seperti ini kaosnya. Terima kasih, ini dia kaosnya. Ya, tulisannya banyak doa, banyak berkat. Jadi jangan lupa daftarkan langsung sekarang. Maka kaos menarik ini akan menjadi milik Anda. Menjadi orang tua itu tampaknya sulit ketika orang tua itu sendiri yang membuatnya sulit. Yaitu ketika mereka gagal mengikuti prinsip-prinsip sederhana yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak satu pun di dalam kehidupan Anda akan menimbulkan sukacita dan kegembiraan dengan berkelimpahan selain mengasuh anak-anak Anda di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yeah. Nah, biasanya, kenapa Ani silakan melanjutkan. Dan tentu saja semua itu secara lengkap dirangkum di www.jawaban.com pastinya. Ya, karena memang didik Ani itu memang menyenangkan sekali. Yeah. Dan juga ada tayangan yang bisa Anda saksikan, yaitu di www.gcchannel.com/user/cbnindonesia. Yeah. Sharing? Oh, sharing sekali lagi saya ingatkan untuk menghubungi kami bisa lewat SMS, bisa lewat email Facebook, atau FB, di Twitter di @solusitv. Iya. Yeah. Kalau kita sirik orang lain berkembang, orang lain kok lebih maju, orang lain kok yang dapat order, kita sibuk sama orang lain, kita gak bakal maju. Lalu tadi seperti ya, tadi spiritual itu sangat penting sebenarnya. Ini sering kali dilupakan oleh para pebisnis ya. Ya, kalau orang yang cepat sukses, ya, tapi dia tidak punya integritas yang baik, satu saat dia akan jatuh. Kami tunggu dan terima kasih sudah menyaksikan Solusi Live. Selamat menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak kita. Bye, good God bless. You. Kerja kau. Lagi malas gue. Jok kopi satu kok. Lagi malas. Bilang aja kalau sudah dipecat. Nah, itu kerja. Biar ada Pak Doi. Coba kan lihat kita. Tiap hari rapi. Tiap bulan terima gaji. Karena kita ada pekerjaan. Sebenarnya Ngana bisa, tapi Ngana malas. Kerja terus lu, biar cepet kaya. Ngiri kali pun Indonesia kalian ini. Banyak kali utangnya. Baru tahu apa lu? Kesian banget lu. Barusan ku baca di koran. Hampir 2 triliun, ngiri kali pun. Kalau dipikir-pikir ya, negara kita kan ini besar. Masa utang negara nggak bisa bayar? Korupsi, uang negara besar-besaran. Lah wajar, kagak kebayar jadi gunung. Apa sih susahnya bayar utang? Nggak ngerti aku pikiran orang-orang pemerintahan itu. Padahal kan gampang aja. Dicicil-cicil kayak, ini enggak. Malah ditumpuk-tumpuk, nggak jadi gunung. Bukannya begitu. Entah. Itu aja belum ada penyelesaiannya. Kalau kupikir-pikir ya. Rani. Monggo dibayar utangnya.
kita tidur tiba-tiba gitu ya, dan waktu hujan deras sekali. Ya sebenarnya saya sudah nggak mau mengingat hal ini.